disiapin, udah ada di depan mata nih. Pasti makin lapar ya liatnya ya. Yaudah deh, tapi sebelum kita makan, ada baiknya kita berdoa dulu, siapa yang mau pimpin? Yaudah bareng-bareng aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ada pengalaman baru ya, jadi bisa ngerasain juga. Saya juga senang. Apa? Mau apa sih? Mau pulang? Iya, kebetulan nih tadi saya dapat kabar dari komandan saya kalau rumahnya Pak Ahyar sudah selesai dibedah. Alhamdulillah. Kayak nih, selesaiin dulu makannya. Terus tadi, kayak kata Nanda, pulang kita. Ya, oke? Okay? Kita minum aja. Kampung Gandaria Tangerang. Baik. Nah, tapi saya minta nih buat teman-teman di sini untuk hitung mundur bareng sama saya ya nanti. Ya. Oke. Karena keluarga udah siap, kita balik badan dulu menghadap tirai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari 3, 2, 1. Alhamdulillah, sekarang keluarganya Pak Ahyar udah punya TV baru. Karena TV juga ada kipas angin, Ki. Tuh. Nah. Jadi kalau misalkan Rizky kepanasan nih sama teman-temannya lagi main di sini, nggak bisa dinyalain. Coba nyalain, Bu. Nah, tuh kipas, Ki. Karena TV adalah apa lagi sih sebelah kamu itu? TV, kipas, pastinya ada kulkas nih. Ada kulkas, Ki. Buka yuk. Buka yuk, sini. Ayo, barengan aku barengan. Ayo Zeng, yuk. Sana. Yuk kita barengan yuk. Satu, ayo. Dua, tiga. Wah. Selamat datang di kamar Bapak dan Ibu. Assalamualaikum. Langsung ke atas. Langsung ke atas. Coba
Bedah rumah lagi, cek. Nih kamar utamanya, lihat dong, lemari, ranjang, gorden. Wah, pasti tidurnya lebih nyaman. Gimana Pak, lihat kamar barunya? Senang, terima kasih ya Mbak Mas. Iya. Sama-sama. Nah, selain ada tempat tidur yang empuk, nih kasih lemari juga. Iya. Karena kemarin itu kalau misalnya mau simpan-simpan baju, ibu itu ngegantung. Gantung doang. Oh, ya Bu ya. Nah, coba ibu lihat Bu. Nih, sekarang udah bisa simpan baju dengan nyaman. Oh ya Bu. Ini dia kamar barunya. Wow, langsung loh. Nah, ini kamar anak. Lihat tuh, pada suka banget kan? Ya iyalah, bedah rumah lagi gitu loh. Lihat dong meja belajarnya. Emang muat ya buat Rizky sama Nanda? Tahu nih. Nanda, muat gak nih kasurnya berdua sama Rizky? Sama apa, sama Gile A? Muat? Aku muat. Enggak, gak muat. Gak mungkin. Nah, ini ada nih, ada tambahan. Ki, coba Ki, geser Ki. Bawa, geser bawahnya di bawah. Ayo tarik. Ayo. Nah. Ada. Oke, kasur. Ada kasur lagi tuh. Satu lagi. Nah, silakan mulai duduk lagi. Nah, ini size kasur yang bawah sama sama kasur yang atas. Jadi tinggal di ini aja nanti. Nanda atau Rizky yang di atas atau yang di bawah. Nih, Rizky. Ntar lagi kan mau ujian. Lebih enak kalau belajarnya di meja belajar. Mau cobain nggak duduk? Nah, kita masukin aja dulu ya ini kasurnya ya. Boleh, kita geser dulu lagi ya. Nah. Ya. Oke. Okay. Ayo. Coba dulu Ki. Nanda juga mau masuk SD kan ya? Oh, berdua. Lucu banget. Iya. Udah punya meja makan sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak. Dan ini semuanya ya, ada roti, ada buah, ada piring, ada semuanya ada di atas meja. Ini punya keluarga Bapak. Ya, Pak. Ini pula dimakan loh. Ini pula dimakan, ayo. Nanda mau ambil. Makan. Mau apa? Mes. Apa tuh? Ini minuman khas bedah rumah lagi. Biasanya tuh ada suaranya ya. Uh-huh. Ces. Bener gak nih? Coba ya, kita tes ya. Oh, iya bener. Oh iya, oke. Kita tuangin untuk keluarga. Nah. Ngomong-ngomong nih, tadi kan saya bilang ibu nyiap-nyiapin masakan. Nah, ini kita juga kasih dapur yang nyaman buat ibu siapin masakannya. Masak di